السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبياً عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعجل فرجهم. Saudara sekalian rahimakumullah, satu saat ada seseorang yang kembali dari perjalanan haji datang menemui Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam. Sahabat ini bercerita tentang seseorang yang ia lihat dalam perjalanan haji itu yang menakjubkan ibadahnya.
menghabiskan waktu dalam siam dan qiyam, dalam menjaga diri, dalam beribadah di malam hari, atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kata sahabat yang menyampaikan peristiwa ini kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, tidaklah ia datang ke tempat kami, kalau kita sekarang mungkin ke tenda kami, ke tempat peristirahatan kami, kecuali dengan segera ia akan menghamparkan sajadah, kemudian ia melaksanakan sholat dan kembali beribadah. Sungguh kami takjub dan kami berbahagia atasnya. Kemudian Imam Ja'far alaihissalam bertanya, lalu siapa yang mengurusi segala sesuatu kebutuhannya, keperluannya, yang menyiapkan, bahkan Imam bertanya, siapa yang menyembelihkan binatang ternak untuknya, artinya yang menyediakan makanannya. Sahabat itu kemudian menjawab, itu kebanggaan kami semua, wahai Imam, wahai putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami membanggakan diri kami, kami bersyukur karena kami bisa berkhidmat untuknya. Imam Ja'far Shadiq alaihi wasallam kemudian menjawab, sesungguhnya kalian semua lebih baik dari dia. Saudara, amat jarang dan kita diajarkan tidak boleh menyatakan diri lebih baik dari siapapun. Tetapi dengan tegas Imam Ja'far alaihissalam menyampaikan bahwa orang yang berkhidmat kepada sesama pahalanya lebih baik. Ketika ia berkhidmat kepada seorang yang ahli ibadah, ia lebih baik dari ahli ibadah itu. Nah, ada sebuah riwayat hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kemudian disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wasallam, yang menurut saya dan semua riwayat dari teladan agung keluarga Nabi teramat luar biasa indahnya. Imam Ja'far alaihi salam menyampaikan, qada'u hajatil mu'min afdalu min tawafin wa 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 tawafin. Saya sampaikan persis sebagaimana kalimat hadisnya, bahwa memenuhi keperluan seorang mukmin itu lebih baik dari tawaf di rumah Tuhan. Dan Imam Ja'far kemudian mengulang kata tawaf itu 10 kali. Lebih baik dari tawaf dan 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 tawaf. Ibadah tawaf yang dilakukan 10 kali lipatnya, dan ini mungkin permisalan, ini mungkin pengandaian untuk sebuah pahala, derajat dan karunia yang tak terhingga. Allah yarham ayahanda, guru tercinta, sering menyampaikan beliau mengkaji begitu banyak, membaca begitu banyak, dan kata beliau, bagi saya, bagi beliau, ini mungkin subjektif beliau, tapi bagi beliau tidak ada jalan yang tercepat menuju Tuhan itu, menuju ridho Tuhan itu, melainkan dengan perkhidmatan. Perkhidmatan adalah jalan tercepat menuju Tuhan. Perkhidmatan membuat seseorang lebih baik dari orang-orang yang beribadah, bahkan dari tawaf yang disebut hingga 10 kali oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wasalam. Imam Hasan Al-Askari alaihi salam menyampaikan riwayat berikutnya. Ya'ti ulama'u syi'atina, bahwa para ulama'nya, pengikut kami itu, mestilah sifat-sifat yang merujuk bukan hanya kepada para pengikut tetapi secara khusus kepada para ulama pengikut keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa mereka? Apakah sifat para ulama itu ditandai dari ilmu mereka? Tentu saja, karena itu mereka disebut para ulama, atau dari kajian-kajian mereka, dari bahasan-bahasan mereka dan sebagainya. Ternyata sifat yang pertama bagi para ulama syi'atina, para ulama pengikut kami, menurut Imam Hasan Al-Askari adalah al-qawwamuna lid-du'afa, yang menolong orang-orang yang lemah itu untuk dapat tegak berdiri, yang mengurusi perkara mereka, yang membantu setiap keperluan mereka. Itu menunjukkan tujuan dari ilmu adalah perkhidmatan. Tujuan dari ilmu adalah menolong orang-orang yang lemah, yang tertindas, yang dizalimi. Tujuan dari ilmu adalah perkhidmatan.
kita boleh jadi punya begitu banyak majelis, menulis bahkan membaca begitu banyak buku. Tapi kalau tidak berpihak kepada orang-orang yang lemah di sekitar kita, tidak al-qawwamuna lid-du'afa, kita tidak dapat disebut sebagai pengikut, sebagai pecinta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkhidmat adalah pencapaian tertinggi dari setiap ilmu yang kita pelajari. Saudara punya ilmu apa saja, belajar jurusan apa saja, ujungnya adalah perkhidmatan kepada sesama kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin thahirin wa ashabihil muntajabin. Kata para ulama, bayi yang bicara itu Nabi Isa alaihi salam yang dilahirkan dari kandungannya, bicara pada usia kecil itu, pada masa bayi itu, karena ibunya melakukan puasa bicara. Dan kata para ulama, supaya hati nurani kita bicara dengan suara nyaring, supaya suara-suara dari alam gaib itu terdengar nyaring, kita harus berpuasa bicara. Karena selama kita banyak bicara, suara kita kemudian mengambil alih suara hati nurani kita. Suara kita akan menutup isyarat-isyarat dari alam gaib. Karena Maryam puasa bicara, maka Nabi Isa yang masih bayi berbicara dengan suara yang fasih. Juga karena Nabi Zakaria puasa bicara, masih dalam surat yang sama, Tuhan kemudian anugerahkan kepadanya seorang anak yang sudah sangat bijak pada usia yang sangat kecil. Atainahul hukma sobiya, yang bersifat lemah lembut, yang menyenangi kesucian, yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, yang tidak membangkang dan tidak membantah. Begitu kata Al-Quran. Jadi sebetulnya tidak terlalu salah orang tua dahulu yang menyuruh orang yang sedang hamil untuk tidak banyak berbicara, apalagi bicara yang macam-macam, bicara yang buruk-buruk, karena itu akan mempengaruhi anak yang akan dilahirkan. Karena modernisasi, kita menganggap ucapan orang tua kita itu tahayul lah. Tapi sebetulnya tahayul itu bisa dibuktikan sekarang ini, bahwa ternyata apa yang kita sebut tahayul itu sebetulnya adab-adab Islam. Seorang yang sedang mengandung dianjurkan untuk mengurangi pembicaraannya. Jadi ada puasa bicara yang dianjurkan untuk dilakukan dalam periode tertentu. Pertama, untuk mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, itu berkaitan dengan manfaat dari kebiasaan untuk tidak banyak bicara. Puasa bicara itu kita sebut saum menurut istilah Al-Quran, atau saum. Tapi kita juga dianjurkan lebih banyak diam ketimbang bicara. Tidak dalam periode tertentu, tapi untuk seluruh periode kita dianjurkan lebih banyak diam ketimbang bicara. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, dengan kalimat yang pendek, Imam Ali berkata, al-mu'minu kathiru somtuh wa mas'ulun waktuh. Orang mukmin itu banyak sekali diamnya dan sibuk sekali waktunya, kata Imam Ali. Kathirun somtuh wa mas'ulun waktuh. Waktunya sangat sibuk. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga terkenal jarang bicara, beliau lebih banyak diam. Dan beliau baru bicara ketika beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kita ketahui, seluruh ucapan Nabi itu mempunyai implikasi hukum yang harus kita ikuti. Sampai Al-Qur'an menegaskan, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak pernah berbicara berdasarkan keinginannya. Nabi bicara karena wahyu yang
disampaikan kepadanya. Nanti saya akan bacakan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk memperbanyak diam. Saya baca hadis-hadisnya saja terjemahnya. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Diam itu kebijakan, tapi sangat sedikit orang yang mau melakukannya. Diriwayatkan Abdullah bin Sufyan dari bapaknya, ia berkata, "Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang Islam, yang setelah itu aku tidak akan bertanya kepada siapapun sepeninggalmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah kamu." Kemudian aku berkata, "Lalu apa yang harus aku hindari?" Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya kepada lidahnya. Uqbah bin Abi Amir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa jalan keselamatan itu?" Beliau bersabda, "Tahan olehmu lidahmu, luaskan rumah kamu untuk saudara-saudara kamu, dan tangisilah kesalahanmu." Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjaminkan kepadaku apa yang ada di antara dua gerahamnya dan di antara dua kakinya, aku jaminkan baginya surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Kemudian Rasulullah ditanya, "Apa yang paling banyak memasukkan orang ke neraka?" Kata Rasulullah, "Dua lubang, satu mulut dan satu lagi farji." Yang dimaksud, kata lidah dengan mulut itu adalah lidah. Qala Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, apa mungkin kita disiksa karena apa yang kita ucapkan?" Rasulullah bersabda, "Sakilat kaumuk ya Ibnu Jabal." Celakalah kamu, hei Ibnu Jabal. Bukankah kebanyakan manusia dijerumuskan ke dalam neraka karena ulah lidah-lidah mereka?